Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV macam biasa Ira. OBTV akan menyajikan dua kisah yang menarik. Story yang pertama apa dia Ira? Story pertama mengenai Beto Khusyairi Bakar Diri masa berlakon. Kenapa pula tu? Dia bakar diri ya. Macam dia. Okey, story yang kedua Ira. Story yang kedua mengenai seorang penyanyi Indonesia yang membuat aksi yang lain daripada yang lain ketika membuat konsert. Aksi apa pula? Siapa tu kalau korang nak tahu? Jom kita layan OBTV. Jom. Okey Ira, story pertama OBTV kali ini seperti mana yang kita tahulah kan Ira kan. Kalau ada movie bertemakan aksi, kebanyakan lagak ngeri dilakukan oleh pelakon stunt double. Bayangkan Ira, The Rock yang nampak gagah dan sado tu pun perlukan pertolongan stunt double untuk menjayakan watak dan karakter dalam sesebuah filem. Betul tu. Tapi kan Ash, kita nak cerita pasal artis Hollywood tau. Nak cerita pasal artis Malaysia iaitu Beto Khusyairi yang membakar diri dekat satu scene dekat set penggambaran. Macam tu. Memang berani betul lah. Betul lah tu Ira. Saya ada nampak video tu kan dekat Twitter, hasil daripada perkongsian pada lagi seorang pelakon iaitu Nabila Huda. Memang ramai yang beri pujian kepada Beto Khusyairi dan menyatakan Beto adalah pelakon next level. Berkongsi dekat Instagram miliknya, Beto menyatakan aksi membakar diri dekat set penggambaran tu dilakukan atas permintaan dia sendiri. Walaupun pihak produksi sudah menyediakan pelakon tambahan untuk babak nyeri tu, tapi tegasnya itu bukan bermakna setiap pelakon yang menjayakan aksi berbahaya tu untuk diiktiraf sebagai pelakon hebat. Dahlah hebat, humble pula tu kan. Beto berkata, ditambahkan saya baca sikit, ini bukan bermakna yang seorang pelakon memang kena buat aksi-aksi yang berisiko tinggi sebegini sendiri untuk diangkat menjadi pelakon yang baik atau kononnya pelakon sebenar. Tambahnya lagi, saya ulang, ini bukan penanda arasnya dan tidak perlu pun. Long story short, dia kata tak perlu buat aksi agak ngeri untuk menjanjikan seorang pelakon itu merupakan pelakon yang sebenar. Macam itulah cerita dia. Dalam pada itu, Beto juga bagi tahu yang dia tak melakukan aksi itu suka-suka tau. Tapi dah sudah mempelajari teknik tu dengan orang yang profesional lah. Selain itu, Beto juga menambah yang dia memerlukan keyakinan diri dan ada perasaan tenang, barulah dia boleh buat stunt tu. Apa pun saya memang respect dengan Beto. Lagi satu, saya nak tahu, dia berlakon drama ke filem ya? Agak-agak apa eh? Tak sabar nak tengok. Betul tu. Okey Ira, berita yang seterusnya tadi mengenai seorang pelakon Malaysia dan kini mengenai seorang penyanyi popular di Indonesia. Popular. Cakap sahaja pasal band Indonesia ni kan, mesti kita akan teringat macam Sheila on 7, Andra and the Backbone. Siapa lagi? Raja. Lagi? Peter Pan? Peter Pan. Saya terlupa. Sebab saya paling minat Peter Pan, Ira. Masa zaman saya sekolah dulu, memang saya minat betul dengan suara Ariel tu yang serak-serak basah sikit tu. Tapi kan Ash, awak ada tengok tak video yang Ariel buat konsert tu? Sebab orang kata memang unik lah. Sebab memang saya rasa kan, tak ada artis yang buat pun macam tu. Buat masa sekarang lah. Silah saya tengok yang Ariel dia naik kerusi roda pun tak. Dia buat konsert sambil pakai kasut roda. Dalam konsert tersebut, Ariel tampil dengan kelainan apabila berkasut roda sambil menyanyi ketika persembahan konsertnya di Dynamo New Life Experience. Konsert itu diadakan secara drive-in, iaitu peminat yang hadir perlu berada di dalam kenderaan masing-masing. Menerusi rakaman video tu, penyanyi berusia 40 tahun ini lincah bermain kasut roda sambil menyanyikan lagu berjudul Topeng. Ariel juga meriahkan suasana dengan mengajak penonton bunyikan horn sebagai tanda sokongan ramai-ramai. Tapi kan, selain Noah, Bunga Citra Lestari dan Tulus turut hadir untuk meriahkan konsert tu. Rata-rata pengguna media sosial kagum dengan idea unik tu. Dan ada juga segelintir warganet yang memuji vokal Noah yang tak tercicir biar pun menyanyi sambil pakai kasut roda. Iyalah tu Ira, bukannya senang nak menyanyi sambil menggunakan kasut roda yang dia laju je, tapi boleh menyanyi lagu Topeng dia tadi tu tanpa terkucil langsung. Memang saya respect dengan dia tu Ira. Amazing. Kan bayangkan kalau awak menyanyi sambil bergerak, pancit ke tak? Tak. Kenapa dia tadi awak suka compare saya dengan dia? Dengan Beto pun awak compare. Kenapa? Saya seorang host. Saya bukan host. Penyanyi. Bukan penyanyi. Kita sama. Awak pun kucil juga nanti. Okey guys, itu sahaja OBTV kali ini. Untuk membaca artikel-artikel yang menarik, anda boleh ke www.ohbulan.com. Betul tu. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube OHBULAN Official dan TikTok sebab kat situ kita ada sajikan pelbagai video-video menarik. Dan jangan lupa untuk saksikan OBTV setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pada jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Ash Nordin. Saya Ira Zahira. Sampai berjumpa lagi. Bye.
Wanita saya, action tuan tak suruh saya cakap.